Ini buat apa, Mbak? Ini buat untuk perangkat. Oh. Perintah dari beliau Bapak Kapolda kepada Dansat Brimob Polda DIY untuk melakukan sterilisasi ini gunanya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat Nasrani untuk melakukan ibadah. Pak, untuk sterilisasinya apa aja, Pak, tadi yang dilakukan? Adalah pengecekan dengan menggunakan robot dan metal detektor untuk mendeteksi adanya bahan-bahan bedah dan bahan-bahan kimia atau radiologi. Untuk melihat di tempat-tempat yang tidak kelihatan, nanti menggunakan robot itu, alat ini. Tempat-tempat sempit berarti ya? Iya, tempat-tempat sempit atau tempat yang tidak kelihatan untuk mendeteksi atau adanya atau bahan bedah yang lain.
misalnya Senan misalnya ya. Mungkin untuk pada hari ini tanggal 24 misalnya itu pertama adalah jam 16.30, kemudian jam 19.00, jam 7 malam, kemudian ada jam 21.30 itu misa TKM atau misa orang muda. Kemudian untuk tanggal 25 besok itu tuh misalnya jam 7 pagi itu misa biasa, kemudian jam 9 pagi itu misa buat anak-anak atau ekaristi kaum anak, kemudian yang terakhir itu ada di sore jam 5. Nah itu untuk ekaristi kaum remaja. Mas, pesannya dari gereja Natal seperti apa mungkin? Oh ya, untuk pesannya dari gereja mungkin dari kami mengucapkan selamat Natal dan mungkin pesannya kepada umat supaya kita tetap menjaga kerukunan dengan mungkin katakanlah beberapa kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya itu kita tetap bisa merayakan Natal dengan baik. Oke. Selaku ketua dua ya. Ketua dua perayaan Natal.